Pemirsa, takut gempa susulan, sejumlah warga di Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, membuat tenda darurat seadanya. Bahkan kendaraan bak terbuka disulap menjadi tenda pengungsian. Warga berharap agar pemerintah segera memberikan bantuan berupa tenda dan selimut untuk para pengungsi. Gempa susulan yang terus terjadi membuat warga masih dilanda ketakutan. Banyak dari para warga yang lebih memilih tetap berada di pengungsian ketimbang berada di rumah. Seperti warga yang berada di Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Mereka mendirikan tenda seadanya dengan menggunakan terpal tanpa dinding. Bahkan kendaraan bak terbuka mereka rubah jadi tempat pengungsian sementara. Selain itu, warga pengungsi berharap ada bantuan berupa sembako, peralatan bayi, dan obat-obatan.